Hikmah yang ke-74 dari Al-Hikamil Ata'iyah, berkata Imam Ahmad Ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Al-huznu ala puqdani ta'at ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil igtirar. Yang artinya, bermula sedih atas kehilangan taat serta ketiadaan bangkit kepada taat itu, termasuk tanda tertipu. Sedih atas kehilangan taat di masa lampau, tetapi tidak ada kebangkitan kepada taat itu, maka yang demikian itu adalah tanda bahwa dia terperdaya, tertipu. Itulah makna kurang lebih dari hikmah yang ke-74 ini. Al-huznu huwan kibadul qalbi limakruhin qadwaka. Bermula huzun itu artinya adalah tertekannya hati. Tertekannya hati bagi sesuatu yang tidak disenangi yang sudah terjadi, itu artinya huzun. Kesedihan hati terhadap sesuatu yang tidak disenangi yang terjadi di masa lampau. Nah, itu dalam bahasa Arabnya adalah huzun. Kalau hati kita sedih, tertekan karena memikirkan masa yang akan datang, itu namanya adalah hammun atau humum jamaknya. Ada perbedaan antara ham dan hazan atau huzun. Nah, jadi huzun itu artinya adalah sedihnya hati terhadap hal-hal yang tidak disenangi yang sudah terjadi di masa lalu. Wa huwa imma mahmudun wa imma madzmumun. Kesedihan mengenang yang tidak disukai pada masa lampau itu ada kalanya terpuji, ada kalanya tercela. Mengingat hal-hal yang kita kada senang di masa lampau itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Jadi sedih itu ada sedih yang baik, ada sedih yang tidak baik. Duka cita, ada duka cita yang baik, ada duka cita yang tidak baik. Fal mahmudu al huznu ala fawatil mahbub min umurid din. Bermula yang dipuji adalah kesedihan, kesedihan hati atas keluputan, kehilangan yang disukai dari perkara-perkara agama. Nah, ini terpuji. Kesedihan hati atas kehilangan kebaikan-kebaikan di masa lampau dari urusan agama, nah maka kesedihan yang demikian adalah kesedihan yang terpuji.
kal huzni alal maksiat, seperti sedihnya hati atas kemaksiatan. Au tarkil wajibat, atau sedihnya hati atas meninggalkan kewajiban-kewajiban. Au tadyi'il awqat, atau sedihnya hati karena menyia-nyiakan waktu. Bil ayyamil madiyah, pada masa-masa yang lalu. Kita ingat dahulu pernah melakukan kemaksiatan. Ingat itu. Nah, lalu kita dengar ada ancaman-ancaman Allah, ada azab-azab Allah terhadap maksiat yang pernah kita lakukan itu. Lalu hati kita jadi sedih. Nah, sedih hati karena bahari macam-macam kelakuan, atau meninggalkan kewajiban. Dulu rancak kada sembahyang, dahulu rancak kada puasa. Kegenangan itu, keingatan itu, lalu sedih hati. Nah, atau ingat dahulu banyak waktu yang tersia-sia. Sekarang umur sudah 60, berapa puluh tahun waktu yang terbuang sia-sia, yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Keingatan itu lalu sedih hati ini. Nah, ini adalah kesedihan yang terpuji, kesedihan yang mulia, yang baik. Itu satu tanda bahwa hati orang ini adalah masih hidup. Nah, ini hati orang masih hidup. Orang yang pernah meninggalkan sembahyang di masa lalu, di masa muda, nah umur mulai 16, 17, 18 sampai 30, banyak ada sembahyang. Begitu mendengar ilmu bagaimana beratnya hukuman orang yang tidak sembahyang, bagaimana ancaman yang dia hadapi begitu masuk ke dalam kubur, bagaimana ancaman yang bakal dia hadapi di padang mahsyar, bagaimana ancaman yang disediakan Allah, azab neraka kepada mereka-mereka yang masa mudanya, masa hidupnya banyak tertinggal kewajiban-kewajiban. Nah, mendengar itu hatinya jadi sedih. Hatinya sedih. Nah, ini menunjukkan hatinya itu masih hidup. Ini kesedihan yang terpuji. Kalau hati ini sudah mati, kada ada sedihnya. Kada ada sedihnya. Dahulu kada sembahyang, dahulu pernah jadi maling, dahulu pernah menipu orang, dahulu pernah menzalim orang, dahulu pernah memintari orang. Nah, sekarang mendengar bahwa itu hal yang dicela, bahwa itu hal yang diancam dengan neraka, hatinya kada ada sedih-sedih. Nah, biasa-biasa. Nah, ini menunjukkan hati orang ini sudah mati. Sudah mati itu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Sesungguhnya Allah mencintai tiap-tiap hati yang bersedih karena hal-hal yang seperti tadi. Kalau hati kita ini sedih mengingat waktu banyak yang terbuang dahulu, sedih sekarang hati ini, Allah suka hati yang sedih itu. Dahulu banyak ada sembahyang, sekarang sudah tuha, sedih hati mengingat kelakuan masa lalu. Nah, itu hati-hati yang dicintai Allah. Inna Allah yuhibbu kulla qalbin hazin. Wakila tawadda'a Dawud alaihi salam faqala ya Rabb tahartu badani bilma
fabima utahhiru qalbi fa auhadallahu ilai tahhirhu bil humum wal ahzan. Nabi Daud berwudu. Nabi Daud alaihi salam berwudu, lalu beliau berkata, wahai Tuhanku, aku sudah mensucikan badanku dengan air. Maka dengan apa aku bisa mensucikan hatiku? Dengan apa aku bisa membersihkan hatiku? Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, tahhirhu bil humum wal ahzan, sucikanlah hatimu itu dengan kesedihan-kesedihan. Nah, kesedihan apa? Kesedihan mengingat hal-hal yang dilakukan dahulu kala. Seperti banyaknya waktu yang sia-sia, banyaknya waktu yang tidak bermakna, padahal waktu adalah merupakan barang yang sangat mahal harganya. Wakila, dan dikatakan orang, imaratul qalbi bil ahzan wal qalbu alladhi la huzna fih kalbaitil kharib. Makmurnya hati seseorang itu dengan kesedihan. Makmurnya hati seseorang dengan kesedihan. Kalau kita masih bisa sedih mengingat dosa yang telah lalu, nah, kalau hati kita ini bisa sedih mengingat dosa yang lalu, menunjukkan hati kita makmur. Dan bermula hati yang tidak ada sedih padanya seperti rumah yang rubuh. Dahulu saling nakalan dahulu kelakuannya, banyak menantang perintah Allah, banyak melanggar hukum Allah. Nah sekarang kadada sedih, itu menunjukkan hatinya ini seperti rumah yang rubuh, kalbaitil kharib, seperti rumah yang rubuh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesedihan-kesedihan karena kehilangan waktu di masa lampau, kesedihan hati karena banyaknya taat yang ditinggalkan di masa lampau, kesedihan hati karena banyaknya maksiat yang dilakukan dahulu, kesedihan seperti itu adalah mahmudun, terpuji. Kesedihan yang mulia, yang baik, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mazmum al huznu ala fawatil mahbub min umurid dunya. Bermula yang dicela, kesedihan atas kehilangan atau keluputan yang dicintai dari perkara-perkara dunia. Keingatan bahari sugih benar bahari, kaya raya dulu, wah ini miskin, sedih hati. Nah, ini kesedihan yang dicela. Kesedihan yang dicela. Dahulu lagi tenaga masih kuat, macam-macam bisa dilakukan perkara-perkara duniawi. Sekarang sudah usia tua, kada bisa lagi melakukan hal-hal itu. Sakit hati, sedih. Nah, ini kesedihan yang dicela. Kesedihan yang dicela. Wa fil khabar, tersebut dalam hadis, man asbaha hazinan 'ala ad-dunya asbaha sakhitan 'ala rabbih. Orang yang sedih karena urusan dunia, maka orang itu berarti benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berbalikan lawan yang tadi. Kalau orang yang hatinya sedih karena kelakuan-kelakuannya lalu, karena kejahatan-kejahatan yang lalu sedih hatinya, itu hati yang dicintai Allah. Kalau kesedihannya karena dahulu kala banyak mempunyai kelebihan-kelebihan dunia, sekarang jadi miskin, lalu dia sedih, itu kesedihan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman hazina ala fawatil mahbub min umurid din wa lam yanhad ila idraki ma fat fa huwa minal maghrurin. Kaman hazina ala tarkis salah wa lam yanhad ila qada'iha
wa ala fi'lil ma'siyah wa lam yanhab ila taubah. Barang siapa yang sedih tadi atas keluputan yang disukai dari perkara agama, sedih dahulu banyak kada sembahyang nih, tapi kada bangkit untuk memperdapati yang keluputan itu. Nah, maka orang ini adalah magrurin, orang yang tertipu. Tertipu. Sedih bahari banyak mencuri ampun orang. Sedih hati dahulu banyak mengambil ampun orang, memintari orang. Sedih hati. Tapi kada bangkit untuk mencari halal. Nah, kada bangkit untuk meminta ridha kepada orang itu. Kada bangkit kepada mengembalikan barang itu. Sedihnya aja ada, bangkitnya kada ada. Nah, itu orang tertipu. Nah, dikiranya dengan sedih itu sudah jadi baik. Dikiranya dengan sedih hati sudah jadi orang baik. Nah, ini tertipu. Sama halnya orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu, banyak hadis-hadis yang memuliakannya. Orang menuntut ilmu dapat pahala sekian, menuntut ilmu kekasih Allah, macam-macam. Lalu inya merasa cukup dengan menuntut ilmu, kada bangkit untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, maka dia orang yang tertipu. Maka dia orang yang tertipu. Sama ini, sedih kelakuan yang dahulu, tapi kada berubah. Kada berubah. Sedihnya aja ada, perubahannya kada ada. Nah, itu tertipu. Kaman hazina ala tarkis shalah wa lam yanhad ila qada'iha. Seperti orang yang sedih dahulu rancak, dahulu sering kada sembahyang. Nah, sedih hati dahulu kada sembahyang banyak. Tapi kada bangkit untuk mengqada. Mestinya kalau sedih itu dahulu banyak kada sembahyang, mestinya bangkit, dibayar, diqada. Nah, gunakan waktu nak ada untuk mengqada sembahyang berapa kali ke sehari. Dikadai sembahyang, dibayar sembahyang. Ini tanda kesedihan yang benar. Kalau hanya sedih dahulu kada sembahyang, tapi kada ada bangkit untuk mengkadainya, itu adalah kesedihan yang tertipu ngarannya. Wa ala fi'lil ma'siyat. Sedih banyak dahulu berbuat maksiat. Wa lam yanhad ila taubah, tapi kada bangkit kepada tubat. Sedihnya aja dahulu kelakuan nakal, dahulu kelakuan banyak kada baik, tapi kada mau tubat. Nah, ini kesedihannya, kesedihan yang tertipu. Walaupun kesedihannya baik, cuma karena kada ada bangkitnya kepada memperbaiki keadaan, maka jadi itu tertipu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ترى كثيرا من الناس عندما يسمع موعظة من الواعظ تسكب دموعهم ثم بعد رجوعهم إلى بيوتهم ما تأثرت في قلوبهم ولم ينهضوا إلى إصلاح حالهم من إدراك ما فات والتوبة عما سلف فهم المغرورون لأنهم يظنون أن بكاءهم يكفيهم عن ذلك. Engkau lihat kebanyakan manusia ketika mendengari satu mau'izah, ketika mendengari satu ceramah dari penceramah, taskubu dumu'uhum, mencucur air mata mereka. Itu banyak kalau tuh. Kadang-kadang si penceramah ini orangnya ahli menangisakan orang, menangisan orang sama sejitan. Kemudian sesudah bulik ke rumah, kembali ke rumah, mata asarat fi qulubihim, tidak berbekas itu nasihat dalam hati mereka. Bulik ke rumah, ketawaan aja pulang. Di jalan gini ketawaan, mau sampai ke rumah lagi. Mata asarat fi qulubihim. Walam yanhadu ila islahi halihim, dan tidak bangkit kepada memperbaiki keadaan.
daripada memperdapati yang telah luput dan taubat dari dosa yang telah lalu. Nah, mereka itulah yang tertipu, yang mana mereka menyangka bahwa tangisan mereka waktu di majelis itu sudah mencukupkan akan mereka. Nah, ini tertipu. Dikira dengan menangis keingatan nang masa lalu kelakuan itu sudah cukup. Padahal nang bujur itu adalah menangis itu baik, tapi asa diiringi dengan kebangkitan untuk memperbaiki keadaan, merubah keadaan daripada yang dahulu yang banyak menentang, melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Fal huznul mahmudus shadiq huwa inqibadul qalbi ala fawati mahbubin min umuriddin ma'an nuhudi ila idraki ma fata min qadha'il wajibatil matrukat wa taubatin nasuha wa raddil mazalim ila ahliha wa tahsili ma hadara minha. Bermula sedih yang dipuji yang benar, tertekannya hati, sedihnya hati atas kehilangan taat pada masa lampau, disertai dengan kebangkitan kepada memperdapati yang luput daripada mengqadha yang wajib yang ditinggalkan, taubat nasuha mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya dan menghasilkan yang hadir daripadanya. Nah, ini kesedihan yang bujur. Dalam pengajian umpamanya mendengar hadis Nabi tentang begitu beratnya orang yang melakukan riba, satu dirham orang yang makan riba sama dengan 36 kali perzinahan. Maka orang ini ada riba, imma berhutang berbunga atau berhutang akan nang berbunga. Nah, mendengar itu lalu sedih, ma sakit ban aku mun ka ini sadirham haja riba sama dengan 36 kali berzina dosanya, sakit benar mendengar hadis Nabi nih. Nah, begitu balik ke rumah lalu bangkit, nah, selesaikan nang mana riba-riba itu, nang mana berhutang berbunga diselesaikan, nang mana mahutangi orang berbunga, ampihan kita berbunga hutang kita, nah, hutang sebujurnya aja lagi. Nah, ini nang bujur ngarannya, ini kesedihan hati nang terpuji lagi sadik yang bujur. Nah, jadi sedih diiringi dengan kebangkitan untuk memperbaiki keadaan, itu nang bujur ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi dengan adanya kesedihan hati kita untuk memperbaiki hal-hal nang kada baik di masa lalu, kesedihannya itu adalah sebenarnya sudah baik, kesedihannya sudah terpuji, kesedihannya sudah menunjukkan hidupnya hati. Tetapi jangan sampai di situ mandak, jangan sampai di situ berhenti. Nah, supaya kesedihan ini menjadi kesedihan yang bujur, nah, tarusakan untuk memperbaiki keadaan. Sembahyang yang ditinggal dahulu dikadai, dibayari. Tanda ada itikad baik, sehari lima waktu kah dikadai, bila juhur, juhur juga mengkada, asar, asar juga mengkada, tanda ada itikad baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesedihan seperti itu kesedihan yang bermanfaat, kesedihan yang terpuji dan benar. Nah, kemudian hikmah yang ke-75 إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها الله بحسن الخاتم ويا أيها الرجل منه شفاعة.